Ini ada salah satu contoh ya, di mana si Wax Motif Rally Creator dia membuat tokennya sendiri yang mempunyai kode WAXM ya. Yo, what's up guys? Ketemu lagi dengan gue Arif, masih di Indo Jams Crypto Channel, tempat nongkrong kalian ngebahas seputar crypto. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subscribe channel ini sehingga kami di sini semakin bersemangat untuk memberikan informasi-informasi terbaru di seputar crypto. Oke, di video kali ini kami ingin merekomendasikan satu project yang ya cukup menarik ya kalau menurut kami karena projectnya cukup unik. Jadi untuk video ini kami tidak membahas seputar metaverse ataupun game-game yang lagi hype sekarang, tapi agak sedikit berbeda. Jadi untuk video kali ini kami ingin membahas salah satu project crypto ya di bidang DeFi atau decentralized finance. Tapi sebelumnya kami sampaikan bahwa di sini kami bukanlah financial advisor ataupun penasihat keuangan. Jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di project ini. Ingat, kripto adalah salah satu instrumen investasi yang sangat beresiko. Jadi kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pertimbangan ataupun pembelajaran ya, dan juga edukasi, serta untuk referensi sebagai pertimbangan untuk menentukan proyek kripto apa yang akan kita ambil kedepannya. Oke? Jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke proyeknya. Kita menuju ke salah satu web yang menurut saya cukup keren, jadi namanya adalah mesari.io, di mana platform web ini merupakan salah satu web yang menjadi rujukan bagi para investor-investor ya, baik yang investor besar ataupun investor-investor retail, di mana dalam web ini tuh memberikan berbagai macam informasi-informasi yang diperlukan untuk menentukan project crypto apa yang akan kita ambil ke depannya. Jadi banyak sekali informasi-informasi yang disediakan oleh web mesari.io ini. Di salah satunya di sini disebutkan seperti ada project dari Web3, kemudian ada Coinbase Venture of Portfolio Screener. Jadi screener yang diambil oleh Coinbase di sini pun disebutkan, ada juga A16 set ya. Kemudian juga ada volatility-nya gimana untuk project-project yang ada di sini, smart contract, terus ada tahun 2021 gainers, dan masih banyak banget di bawah ininya. Intinya ini adalah salah satu platform web yang menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh para investor-investor untuk menentukan project apa yang akan diambil kedepannya. Nah, di sini kita lihat di salah satu menu di sini ada A16Z Portfolio Screener ya. Dimana kalau kalian belum tahu ya, untuk A16Z ini atau A16 itu merupakan salah satu perusahaan modal ya, yang namanya Ventura Andreessen Horowitz kalau nggak salah ya, dan co-foundernya itu kalau nggak salah namanya Mark Andreessen. Jadi ini salah satu perusahaan modal, dan di sini itu disebutkan untuk screener dari perusahaan ini ada beberapa ya. Di sini kalau kalian lihat ya, ada 17 nih yang lagi di screener dari project-project kriptonya, dimana di sini kalau kita lihat di urutan pertama ada yang namanya Rally ya. Jadi saya penasaran Rally itu apa, karena saya belum familiar dengan Rally ini. Jadi saya ingin tahu projectnya di bidang apa gitu. Oke, jadi kita lihat ya, ini salah satu recommendation yang cukup bagus. Jadi kita langsung aja menuju ke web dari Rally itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini di webnya di rally.io, di mana di halaman awal yang disebutin adalah sebuah crypto for creative communities. Jadi sebuah crypto yang ditujukan kepada konten kreator ya, kalau kita lihat di sini ya, untuk komunitasnya. Apa sih Rally itu? Jadi Rally is a platform for creators and their communities to build their own independent digital economy. Jadi intinya sebuah platform yang menyediakan ya bagi para creators untuk komunitasnya membangun sebuah ekonomi digital yang independen. Jadi nanti di dalam komunitasnya itu kreator bisa membuat satu project kripto sendiri. Jadi dia bisa membuat suatu komunitas sendiri dan memakai kriptonya sendiri.
Jadi cukup keren banget ya. Jadi nanti setiap kreator ini mempunyai kriptonya sendiri-sendiri yang bisa digunakan di komunitasnya sendiri. Jadi ini salah satu project kripto yang berbasis sosial ya. Jadi social communities. Nah, kalau kita lihat di sini untuk di webnya ya, how does Rally work? Jadi bagaimana sih cara kerja dari Rally ini ya? Jadi launch your own social token that enables transaksi, terus access and more creative solution for your economy. Create your coin, ya ini apply for your own branded cryptocurrency, no technical knowledge necessary. Jadi nanti kalian bisa membikin atau membuat token kalian sendiri atau koin kalian sendiri di project ini tanpa kalian harus mempunyai pengetahuan di bidang blockchain ataupun programmer ya untuk membuat token itu. Jadi kalian tidak perlu mempunyai pengetahuan itu. Dimana nanti kalian bisa melakukan transaksi, kemudian beberapa akses, kemudian untuk beberapa solusi kreatif dari komunitas kalian. Dimana nanti untuk drive fan engagement, dimana di sini nanti kalian bisa mendorong para fans Anda itu untuk menjadi bagian dari ekonomi Anda, dimana nanti kalian bisa memberikan reward kepada mereka ya berupa koin ataupun token ya, dan bisa melakukan giveaway di sini ya. Dan coin access and benefits, dimana di sini nanti kalian bisa memberikan kepada komunitas kalian itu akses ya ke grup pribadi dan konten eksklusif bersama dengan barang fisik dan digital saat mereka memegang ataupun menukar koin Anda. Oke, jadi cukup keren banget ya. Nah, jadi mengapa harus Rally? Jadi Rally ini tidak memerlukan biaya untuk pembuatannya ya, dan memiliki dampak lingkungan yang rendah dan tidak memerlukan pengalaman kripto dan terintegrasi dengan sangat mulus dengan platform Anda. Oke. Nah, oke, jadi cukup menarik untuk projectnya, di mana nanti kalian bisa memiliki token kalian sendiri, di mana kalian menjadi seorang konten kreator ya. Nah, ini lebih baik untuk kreator. Ini ada salah satu contoh ya, di mana si Wax Motive Rally Creator, dia membuat tokennya sendiri yang mempunyai kode WAXM ya. Oke, nanti kita akan lihat. Nah, dengan Rally membuat konten dan komunitasnya dapat berkolaborasi dengan cara yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, memicu hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Oke, nanti kalian bisa baca sendiri untuk ini. Nah, ini beberapa artikel-artikel ya yang membahas tentang Rally ini. Jadi cukup keren. Kalau kita lihat di atas nih ya, ada yang seru. Nah, kita lihat di sini. Jadi ini adalah beberapa konten kreator yang sudah membuat token mereka sendiri ya. Jadi di sini udah banyak banget konten kreator yang mempunyai token mereka sendiri. Dan tentu saja token ini bisa dipakai ataupun bisa digunakan untuk transaksi-transaksi di komunitas mereka. Jadi udah banyak banget ya. Nah, ini udah untuk volume ininya juga udah termasuk gede kalau kita lihat ya. Ini untuk support volumenya juga sampai $366,000 ya si HLTH ini. Dengan harganya sekarang masih di 0,65. Ini salah satu contoh aja ya. Jika kalian tertarik, kalian bisa beli di sini. Ini adalah contoh dari konten kreator yang sudah membuat token mereka sendiri. Jadi cukup keren banget ya. Dan project ini sudah siap digunakan. Jadi tidak harus menunggu lagi untuk project-projectnya ini. Sudah bisa digunakan. Oke, kita lanjut. Nah, gimana caranya untuk kalian bisa membuatnya di sini? Tentu saja kalian harus login dulu ya di sini. Kalian sign up, kemudian kalau sudah oke, udah di ACC, kalian login. Setelah login, kalian apply now. Nah, di sini kan ada ketulisan we are currently invite only and have limited capacity for the number of launch we can do per month. Nah, if you would like to apply to be considered and put on the waitlist, please apply in the link below. Jadi kalian harus waitlist dulu di sini kalau memang kalian ingin membuat tokennya kalian sendiri ya, karena terbatas untuk ininya, satu bulannya itu terbatas ya. Nah, di sini kalian bisa lihat, kalian bisa baca di sini ya untuk pengantarnya. Kemudian kalau sudah, nanti kalian isi semua kolom di sini. Kalian isi semuanya. Nah, kalau sudah nanti tinggal di submit ya. Nah, setelah itu tinggal menunggu informasi dari pihak developernya ya. Untuk investor dari project Rally ini cukup banyak ya. Di sini ada investornya dari E16Z. Nah, ini banyak banget. Coinbase Venture juga ada, Battery, Kanaan, Kinetic, Altos Venture,
Nah, ini adalah orang-orang yang berinvestasi ya di sini, di mana ini merupakan salah satunya ya dari Coinbase nih, ex CTO Balaji Srinivasan, dan masih banyak lagi nih dari Twitch juga ada co-foundernya. Nah, ini keren banget, jadi rally ini banyak yang mendukung ya dalam project ini. Keren. Nah, ini untuk apa sih dari rally itu? Jadi Crypto for Creative Communities lebih dijelasin di sini. Jadi manfaat dari rally itu aman dan solid salah satunya ya. Didirikan oleh tim dengan pengetahuan industri yang kuat tentang ekonomi pencipta ya. Dan rally ini didukung oleh infrastruktur keamanan yang canggih, oke. Kemudian rally ini mudah dan berhadiah. Jadi tidak ada pengetahuan kripto yang diperlukan untuk membuat koin. Siapapun dapat membeli koin dalam hitungan menit hanya dengan kartu kredit. Jadi nanti kalian jika ingin membuat token kalian sendiri, khususnya bagi para kreator ya, untuk ekosistem di komunitasnya, kalian bisa membuat token kalian sendiri atau koin sendiri dengan menggunakan kartu kredit. Jadi intinya karena ini secara global ya, jadi harus menggunakan kartu kredit. Tapi kemungkinan nantinya kedepannya bisa menggunakan mungkin PayPal atau sistem pembayaran online yang lain ya, seperti PayPal itu ya, dan masih banyak lagi. Kemudian sifatnya itu terbuka dan kompatibel, di mana nanti koinnya itu dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi di seluruh web, membuka kemungkinan pemanfaatan tanpa batas dalam ekosistem pencipta. Oke. Okay. Nah, jadi keren ya untuk projectnya. Dan jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa lihat di sini ya. Ini ada FAQ. Jadi untuk pertanyaan yang sering ditanyakan di sini, seperti masalah apa yang sering yang ditangani di cryptocurrency kayak gitu ya. Kalian baca sendiri. Untuk lebih jelasnya, di sini kita lihat di white paper ya. Di sini kalian bisa lihat sendiri. Di sini banyak banget untuk penjelasannya. Jadi di sini sangat kompleks banget. Kalian bisa baca sendiri ya untuk semuanya. Ini banyak banget di sini dijelasin juga untuk koinnya bagaimana. Terus kita bisa membuat koinnya itu seperti apa. Di sini dijelasin secara lengkap banget di sini. Dan di sini sangat kompleks banget untuk penjelasannya. Maka kalian pelajari baik-baik jika kalian memang benar tertarik untuk membuat token kalian sendiri di project ini, supaya nanti kalian tidak bingung ya untuk proses-proses di project rally ini. Kemudian kita lanjut dulu ya untuk di coin market kayak gimana sih sekarang harganya. Sekarang itu di harga 4.951 perak, jadi masih murah. Dan dengan sirkulasi supply-nya tuh sekarang baru 2,29 billion ya. Jadi masih sangat sedikit dibandingkan jika dilihat dari total supply-nya sebanyak 15 miliar. Jadi baru ada 2,2 miliar. Dan kita lihat di sini untuk project rally ini dibangun di Ethereum ya, di jaringan Ethereum, di mana nanti kalian kalau tertarik bisa membelinya di Coinbase ya. Kemudian di Uniswap juga bisa, Bitham dan juga KuCoin. Nah, lebih simpelnya nanti kalian bisa beli aja di KuCoin ya, atau di Uniswap. Tapi kalau di Uniswap kalian harus siapin untuk saldo ETH-nya ya untuk transaksinya. Dan kalau kita lihat di sini dari segi grafik, ini cukup sehat kalau saya lihat ya. Ini cukup sehat, sekarang ini lagi dalam masa sideways. Jadi kalau kalian mau berinvestasi, ini cukup bagus ya. Tapi tidak ada ajakan untuk membeli ya, saya ingatkan kembali. Semua keputusan ada di tangan kalian. Jadi kalian harus memahami bagaimana resikonya, dan juga untuk gimana kita memaintain untuk resiko yang kemungkinan kita akan dapatkan nantinya. Jadi jangan hanya memikirkan dari segi keuntungan aja, tapi kita harus memikirkan gimana untuk meminimalisasi resiko yang ya kita mungkin akan terima gitu. Jadi harus pandai-pandai mengambil keputusan dan juga memperhitungkan tentang kerugiannya. Kalau kita lihat di sini untuk di Etherscan ya, di mana holdersnya sekarang ada 7.965 holders. Dan kalau kita lihat untuk berapa persentase dari holdersnya di sini cukup sehat. Jadi nggak ada dompet perorangan yang mempunyai persentase tokennya itu lebih dari 10% ya. Kalau kita lihat tuh rata-rata 0 ya, paling besar tuh cuma ada 3%. Ini 0,05 semua. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah liquidity ya.
liquidity juga, dan bisa berupa exchange. Oke, jadi cukup sehat kalau kita lihat dari bagaimana persentase dari holdersnya, bagus. Dan kita lihat untuk di Twitternya sekarang sudah mempunyai 33,7 ribu followers. Jadi cukup besar banget untuk komunitasnya. Dan kalian bisa baca sendiri untuk informasi terbaru yang ada di Twitternya sini. Nanti akan saya kasih linknya di deskripsi. Jadi kesimpulannya untuk project ini cukup keren, khususnya buat para kreator ya, untuk bisa memiliki token kalian sendiri, kemudian bisa kalian manfaatin untuk semua kegiatan ataupun ekosistem di komunitas kalian nanti. Jadi cukup keren. Seperti kita lihat di halaman sini ya, begitu banyak content creator yang sudah membuat ya, dan caranya pun gampang. Jadi ini sangat kami rekomendasikan buat teman-teman sebagai content creator. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kami ingatkan kembali, sebelum kalian melakukan investasi di manapun dan apapun projectnya, kalian harus melakukan riset mandiri kalian. Terima kasih, jaga kesehatan kalian, keep health dan keep cuan.